Okey, soalan, jika ada pesakit yang tak nak diruqyah atau tidak percayakan ruqyah. So maksudnya dia memang tak ni lah. So macam mana kita nak rawat dia? Adakah boleh kita campurkan, curi-curi campurkan air ruqyah ke dalam minuman makanan dia? Ada ustaz yang di Indonesia, dia mengatakan perbuatan itu sia sebab dia tak nak. Tapi bagi pendapat saya, ini pendapat saya lah, ini pendapat masing-masing. Bagi saya itu adalah sebagai salah satu ikhtiar kita. Campurkan air ruqyah, campurkan air jampi ke dalam makanan, minuman untuk si pesakit tu minum. Mudah-mudahan dengan air jampi tadi, pesakit tadi mula lembut hati dan terbuka untuk buat rawatan ruqyah. Dia tak menjadi sia-sia bagi saya. Memang rawatan yang terbaik adalah berdepan dan pesakit juga memang setujulah nak buat rawatan ruqyah. Tapi kalau kata pesakit tak setuju, kita juga boleh buat air ruqyah ataupun kita bacakan ayat ruqyah, niat sedekahkan pahala kepada si pesakit daripada jauh juga boleh. Pendapat saya, kita masih boleh buat. Itu juga sebagai salah satu ikhtiar. Cuma mungkin ada orang yang tidak sependapat. Itu terpulanglah pada mereka. Pendapat saya, saya berpegang kata kita boleh bantu orang yang tak mahu dia ruqyah. Kita tolong dia dengan buat air ruqyah, bagi dia minum, campur dalam masak nasi, campur dalam masakan lauk dia, campur dalam teh dan kopi. Ini jawapan saya untuk soalan pertama.